pelan-pelan aja guys, jangan buru-buru. Oke guys, kita buka dulu guys. Sebentar ya guys. Gak apa-apa. Siapa? Kita coba dulu. Wah, gila panas banget ini. Tak? Tak juga. Vakumnya dia udah ada di sini guys. Udah dibuka aja dengan kunci 10. Kita kendurin. Tetap ya guys. Dan langsung dikendurin saat semuanya. Oke, langsung kita ganti yang udah ada motornya nih guys ya. Ke step selanjutnya
lari kabel. Ini ada 3 kabel. Kabel listrik 1. Ini kabel tree line. Kalau yang banyak soketnya di belakang, nanti yang coklat putih ini tarik ke depan untuk OBD. Terus ada kabel switch. Nah, nanti switchnya taruh di depan. Ini proses penarikan kabelnya. Nanti kita tariknya lewat kanan karena semuanya switch, OBD dan listriknya tuh sikring. Jadi sikringnya ada di kanan. Ini kita gunain kawat buat mancing biar gampang masukin. Dari ketiga kabel yang tadi tariknya langsung aja. Kita nyari kabel sambungannya mana tadi? Sambungannya ini. Ini itu signal handle. Dia kalau dikasih ini sudah jadi plus. Tapi kalau dipencet dia mati. Nah, ini saya pencet, lepas. Ini pencet, lepas. Pencet, lepas. Pencet, lepas. Di warna apa nih? Hah? Warnanya pink kabelnya. Pink ya? Ini signal kabel ini. Tombol. Buka. Ini ya guys ya. Oke, sekarang kita enggak gua rekam gua bang. Ini gue kurang korek deh buat gue sih. Kita pasang kabel switchnya, kabel tree line nya kabel vakumnya. Pol kanannya, pol kiri,
Rokok dulu tadi. Dikasih rokok dari dalam. Pakaian abu rokok dari dalam. Iya. Ada enak. Aus bleber lu mau? Ya ada. Ya. Bekerak di itu. Belum dipakai buat besi, kita buat yang lembekan dikit dulu. Baterainya habis, sorry. Gak apa-apa, keren. Ya ntar dipakai buat yang besi. Plastiknya ntar dicampur. Tadi ini. Dia masih ada kayak luka-luka kan? Masukin aja. Oke. Ini. Dan boom. Efek pulang bohong di bohong. Terima kasih sudah nonton pemasangan power backdoor merek ASM. Untuk pemesanan bisa hubungi nomor di bawah ini ya guys.